Awal mula tagar jangan jadi dosen trending di medsos. Topik pagar jangan jadi dosen membanjiri media sosial sejak beberapa hari terakhir hingga Kamis 22 Februari tahun 2024. Tagar tersebut masih tertera dalam daftar trending topik di platform X. Ramainya pembahasan soal pagar jangan jadi dosen berasal dari tweet penyanyi Kunto Aji. Ia memamerkan hasil kerjanya, tetapi bukan honor manggung, melainkan gaji menjadi anggota perlindungan masyarakat atau Linmas TPS saat pemilu tahun 2024. Lalu, tweet itu dikomentari netizen yang mengajak warga maya membagikan gaji pertama ketika jadi CPNS. Beberapa netizen lainnya yang berprofesi sebagai dosen kemudian ikut mengomentari tweet tersebut. Aksi dosen-dosen tersebut kemudian memunculkan tagar pagar jangan jadi dosen. Tagar ini merupakan bentuk sindiran bahwa tenaga pengajar di Indonesia masih dihargai rendah.